maupun permintaan kita demikian itu nggak saya penuh. Lantaran tak kunjung diizinkan masuk ke area gedung DPRD Lampung untuk bertemu dengan anggota dewan, massa aksi dari aliansi mahasiswa merusak kawat barier yang dipasang oleh petugas keamanan. Di tengah kekesalan massa aksi, tampak petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP yang dipimpin Kapolresta Bandar Lampung Kombes Ino Haryanto juga masih terus mengawal jalannya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar di area kantor DPRD Lampung. Dalam tuntutannya, massa aksi meminta Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diresmikan oleh DPR dapat dibatalkan dan dilakukan evaluasi kembali, pasalnya ada sejumlah pasal yang dinilai tidak pro-rakyat. Libur ketika emang ada dari aliansi Lampung Manggil masih ditahan oleh pihak kepolisian untuk masuk ke dalam. Yang mana kita ketahui bersama, ini adalah rumah rakyat, rumah kita bersama. Tapi faktanya pada siang hari ini kita ditahan, kawan-kawan. Jadi untuk kami dari Humas Aliansi Lampung Manggil melaporkan itu untuk siang hari ini. Dan tadi terjadi negosiasi, sedang terjadi jual beli terkait kita bisa masuk tidak. Harapannya kita dapat masuk ke rumah rakyat ini, kawan-kawan. Urgensi dengan ditolaknya Undang-Undang Cipta Kerja apa sih? Banyak sekali, Bang. Terkait Undang-Undang Cipta Kerja, banyaknya hak-hak pekerja, hak wanita, serta hak-hak lingkungan yang dirampas. Salah satunya kesejahteraan pekerja terkait upah, terkait jam kerja, terkait cuti, istirahat, dan sebagainya yang mana tidak manusiakan manusia, rakyat di kalangan bawah. Masa aksi mengancam akan melakukan aksi serupa sampai tuntutannya tersampaikan kepada pemerintah dan DPR. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.